Halo Seseloper, hari ini dengan Chef Wayan dari Hotel Satika Kelapa Gading akan membagi ilmu untuk memilih daging yang bagus dan segar dan cara memasaknya juga, cara memotongnya supaya lebih enak dan empuk. Halo Seseloper, hari ini kita membagikan untuk memilih daging sapi yang benar itu cirinya warnanya merah seperti ini. Terus yang kedua masih segar. Terus tentunya ada serat-seratnya, jadi warnanya merah ini masih segar, ada jusnya seperti ini. Nah, serat dagingnya itu, ini seperti ini serat namanya, serat-serat daging. Jadi kalau ini kita memotong dagingnya itu supaya enak, sekarang gimana cara mengolahnya? Nah, yuk kita akan praktekkan sekarang. Pertama kita akan mengenal dulu ini daging, di sini ada serat-seratnya. Seratnya, kalau kita mau dagingnya itu empuk, cara memotongnya, jadi jangan ke meli serat, jadi kita akan berlawanan dengan serat. Contohnya seperti ini. Nah, yang ini seratnya, ini seratnya di sini. Nah, kita akan melihat kalau kita mau masak daging yang mau ditumis ataukah yang mau di supaya pipih. Nah, potongnya seperti ini, dia tipis-tipis. Seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, jadi dia tidak mengikuti serat. Jadi di dalam ini kita sudah dipotong-potong serat. Jadi lebih empuk dari seratnya. Nah, seperti ini. Tuh. Seperti ini. Untuk jadi dia tuh tidak alot kalau kita masak itu meskipun ditumis gitu. Jadi enak dia gitu. Jangan lupa kalau mau masak nanti kita bumbuin, nanti kita ajarin yuk. Nah, ini untuk ini. Nah, sekarang kalau bagaimana kalau mau masak dengan kita mau bikin rendang ataukah bikin pol. Nah, cara untuk motong yang rendang seperti ini, kita motongnya miring. Seperti ini motongnya. Nah, seperti ini. Nah, jadi dagingnya tipis, tapi tidak seratnya tidak mengikuti. Jadi dia tuh panjang ini. Jadi tuh empuk juga. Jadi kita bisa menghemat daging. Jadi bentuknya lebar, tapi pipih, tapi tidak hancur gitu. Nah ini. Jadi kita pun akan lebih apa namanya lebih hemat untuk uang belanja di dapur ibu-ibunya gitu. Sekarang untuk kita memasak. Nah, yang ini kita contohnya masak dengan lada hitam ataukah dengan cabai hijau ataukah dengan tumis yang campur sayuran yang lain itu boleh. Seperti ini motongnya. Jadi di rumah jadi lebih hemat, jadi rasanya lebih empuk juga gitu. Kalau ini masaknya paling antara 3 menit sampai maksimal 5 menit udah matang dia. Jadi dengan tumis jadi sangat singkat banget itu. Karena dari segi motongnya sudah bagus, tidak mengikuti seratnya. Jadi kita sudah bagus, jadi tinggal empuknya aja gitu, mematangkan saja. Tapi ingat, masak daging jangan terlalu matang. Kalau udah dia matang, dia hasilnya terlalu keras aja. Sebaiknya matangnya tuh 90% maksimalnya gitu. Jadi masih ada juicy-juicy-nya gitu. Itu yang enaknya. Sekarang untuk cara menyimpan. Daging itu perlu suhu dengan 0 sampai min 20 derajat Celcius. Itu suhu daging sama apa-apanya, pada ada ayam, pokok meat semua, ada ayam terus. Tujuannya apa? Itu tujuannya adalah untuk membekukan bakteri. Jadi bakteri itu di sini tuh mungkin sudah ada bakteri, tapi kita bekukan supaya bakteri itu tidak berkembang biak. Tapi di atas suhunya sampai 1 atau di atas 1 itu udah bakteri udah akan berkembang biak. Perkembangannya itu adalah 1, 2, 4, 8, 16, dan seterusnya sampai 32. Nah, jadi sangat cepat. Jadi kalau daging sudah lama-lama di luar, akan sedikit aja dia warnanya biru, 1 jam aja itu sudah biru semua. Itu kenapa? Karena bakterinya sudah semua di luar. Nah, caranya bagaimana? Daging jangan dicuci. Setelah begini, langsung aja dibungkus. Kalau ada plastik wrap, ada dibungkus. Nah, sebaiknya dibungkus, masukkan ke, kalau di rumah ada yang namanya, pokoknya ada freezer box atau ada kulkas yang pintu atasnya, freezer atasnya itu, nah pasukan aja, taruh di situ. Nah, bagaimana nanti kalau memasak kembali? Kan batu, daging itu keras seperti batu. Nah, kalau mau towing, taruh aja di cutting board tempatnya. Tapi kalau ibu mau agak cepat, saya kasih trik nih. Ibu bisa towing, tapi dengan air yang mengalir. Tempatnya seperti ini, Bu. Nah, tapi anak boleh sini. Nah, ini airnya harus mengalir, Bu. Mengalir terus. Itu kenapa mengalir? Karena bakterinya dia tuh biar larut. Dia biar keluar. Kalau dia di depan, tadi bakterinya tuh ada di sini semua. Dia gitu. Karena bakteri itu kita bangunin, udah bangun,
Nah, habis itu kita potong seperti ini, langsung kita masak, habis kita bunuh langsung gitu. Jadi daging itu higienis dan sangat aman untuk dikonsumsi gitu. Hello Cellar Lover, itu demikianlah cara memotong dan memilih penyimpanan daging untuk semoga bermanfaat dan terima kasih.